Pagi-pagi semangat pagi semua. Happy Sunday, kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini. Seperti biasa, saya akan memberikan forecast atau analisa mingguan market dari mulai tanggal 21 sampai dengan 25 Februari atau dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, mulai dari Euro USD, Gold GBP USD dan juga USD JPY. Kali ini di dua video sekarang dan berikutnya spesial, saya juga akan memberikan signal gratis di mana nanti di dalam mengikutinya saya berharap Anda bijak dengan money management yang tentunya aman. Seperti biasa, kita akan memulai dari analisa fundamental, kemudian sentimental, dan tidak lupa teknikal. Dimulai dari review minggu lalu dulu, tapi jangan lupa dukung terus channel ini dengan BPJS. Bayar pakai jempol saja, Anda subscribe yang belum subscribe, kemudian juga Anda like, Anda share, dan juga berikan komen. Tidak lupa juga jika Anda ingin mendapatkan notifikasi video-video yang saya upload, bisa klik lonceng atau bell. Sekarang kita ke Forex Factory. Jangan lupa kalau Anda tidak bisa membuka Forex Factory, Anda juga bisa membuka tradingeconomics.com. Nah ini sama saja, nanti Anda pilih kalender. Malah Trading Economics ini lebih lengkap karena dilengkapi juga data-data ekonomi banyak negara di dunia ini, tidak hanya negara-negara utama yang kita tradingkan mata uangnya. Pada minggu lalu, isu terbesar seperti kita ketahui dalam kaitannya dengan Euro dan USD adalah soal yang disebut dengan FOMC Meeting Minute. Jangan lupa FOMC Meeting Minute ini tidak ada pertemuan, hanya rilis intisari dari pertemuan The Fed sebelumnya. Dan saya berpendapat bahwa Meeting Minute ini sifatnya netral saja, tidak dovish dan juga tidak hawkish. Kemudian perlu juga menjadi perhatian bahwa minggu lalu data retail sales Amerika itu dirilis sangat bagus sekali. Ini menunjukkan apa? Bahwa inflasi yang terjadi itu tetap diikuti oleh pertumbuhan ekonomi. Jadi saya harap kalau Anda misalkan membaca data yang dirilis itu tidak sekedar hanya hijau merah, tetapi kaitkan dengan fundamental secara keseluruhan. Saya ulang, dengan retail sales atau daya belanja yang naik ini membuktikan bahwa sebetulnya inflasi yang terjadi di Amerika, kenaikannya itu juga memang diimbangi dengan perbaikan ekonomi. Karena kalau misalkan inflasinya naik tetapi daya belanjanya tetap atau turun, maka itu merupakan sebuah hal yang tidak baik. Lantas pertanyaannya, kenapa minggu lalu USD sempat melemah terhadap beberapa mata uang dan juga gold? Saya pisahkan dulu, kalau bicara mengenai gold itu tentunya ada kaitannya dengan situasi geopolitik. Demikian juga kalau misalkan dengan forex, beberapa mata uang saja yang berkaitan dengan geopolitik, sedangkan yang tidak berkaitan dengan geopolitik, melemahnya dolar itu akibat dari ekspektasi market akan kenaikan suku bunga sebesar 0,5% atau 50 basis point, bukan 0,25 atau 25 basis point, itu semakin menurun. Kita lihat datanya dari Fed Watch ini,
data terakhir harapan kenaikan suku bunga 50 basis poin pada bulan Maret mendatang itu turun menjadi sekitar 35,6%. Kalau ini sih tidak terlalu perlu kita perhatikan karena kebanyakan praktisi atau institusi besar menganggap Maret itu merupakan sebuah kepastian bahwa suku bunga Amerika akan naik. Tinggal nanti naiknya tuh berapa persen. Nah, ini harapan naik 50 basis poin atau 0,5% itu mengalami penurunan. Padahal kalau kita perhatikan data satu minggu sebelumnya, yaitu 11 Februari, harapan kenaikan 0,5% itu masih sekitar 49,2 atau hampir 50%. Inilah yang menyebabkan dolar agak melemah, yaitu karena penurunan ekspektasi itu dari hampir 50% menjadi hampir 36%. Ini tentunya akan mempengaruhi pergerakan harga dolar ini sendiri. Nanti silakan Anda update mengenai perkembangan terkini Fed Watch ini. Dan sekarang kita akan lihat data ekonomi yang dirilis minggu ini, 21 sampai 25 Februari. Kalau kita perhatikan berkaitan dengan Eropa, itu adalah soal German Manufacturing PMI. Ini data yang cukup penting juga. Dan tadi saya lupa menjelaskan, kalau kita bicara dengan Euro, isu geopolitiknya itu tentunya kental dengan masalah Ukraina. Tentunya kalau misalkan Ukraina terjadi peperangan dengan Rusia, itu akan melibatkan NATO atau negara-negara Eropa Barat. Dan salah satu sponsornya tentunya adalah Jerman sebagai negara dengan ekonomi terkuat di Eropa setelah, nomor 2-nya adalah Prancis, dan mereka semua tergabung di dalam NATO. Jelas bahwa situasi politik yang tidak kondusif akan membuat perekonomian sebuah negara atau kawasan menjadi melemah. Dan isu mengenai Ukraina ini akan kita bahas lebih detail di Gold nanti. Yang jelas ini akan mempengaruhi pergerakan mata uang Euro. Kalau berkaitan dengan pound sterling, nanti kita lihat di GBP USD kenapa GBP USD itu menguat secara fundamental. Nah, kemudian ada juga masalah badai yang terjadi di Eropa Barat. Kalau badainya itu misalkan masih terus berlangsung, tentunya juga ini akan mempengaruhi sendi-sendi ekonomi. Selanjutnya, kalau kita bicara mengenai USD, saya melihat tidak terlalu ada data yang signifikan menggerakkan market, walaupun di sini ada yang disebut dengan preliminary GDP ya, dan juga core PPI ini, price index. Tetapi sekali lagi, kalau saya pribadi tidak terlalu menganggap data ini akan memberikan impact yang besar dalam pergerakan market berkaitan dengan dolar. Sedangkan euro tadi yang perlu Anda perhatikan adalah di hari Senin jam 3.30 sore WIB. Nah, jadi kalau kembali kita bandingkan fundamental antara euro dengan USD, saya menganggap fundamental USD masih lebih baik daripada euro. Selanjutnya kita akan masuk ke analisa sentimentalnya. Nah, ini. Nah, sebelumnya saya informasikan dulu, kalau misalkan Anda ingin mengikuti seminar free online, itu di hari Rabu ini, saya akan menyampaikan materi dalam Market Outlook Emas 2022 yang disenggalakan oleh Philip Futures. Philip Futures ini adalah broker lokal yang tentunya teregulasi di Bappebti. Tanggal 23 Februari, hari Rabu, jam 7 sampai 9.30 malam, itu nanti Anda bisa registrasi dengan men-scan ini. Ya.
Atau nanti kalau misalkan Anda tidak berhasil, bisa japri saya WA 0811-992989. Saya lagi 0811-992989, atau Anda juga bisa tanyakan ke grup Trading Tenang Senang. Trading Tenang Senang, biasa saja Anda search di sini, Anda bisa join dan ini gratis. Itu info sekilas mengenai Outlook Emas tahun 2022 bersama saya dengan Philip Future. Selanjutnya kita masuk ke analisa sentimental. Kita perhatikan bahwa kepemilikan institusi besar terhadap mata uang USD itu tetap masih dominan long dan stabil 86% dibandingkan dengan posisi short. Sementara untuk euro juga sebetulnya mulai terjadi kenaikan walaupun sedikit dari mulai 50, 51, 53, 54, 55, dan terakhir 56% dibandingkan dengan posisi short. Tetapi kalau kita bandingkan secara langsung antara USD dengan euro dalam kaitannya dengan sentimental, tetap walaupun sama-sama kepemilikan longnya lebih besar, tetapi kepemilikan institusi besar terhadap posisi long di USD jauh lebih besar dibandingkan dengan euro. Nah, sekarang kita langsung masuk ke analisa teknikal dengan membuka TradingView sebagai salah satu software untuk trading yang menurut saya terbaik. Kalau kita perhatikan dolarnya sendiri, kita mulai dari weekly, itu kecenderungan untuk bullishnya tetap terjaga ya, dan masih berada dalam tren yang disebut dengan bullish tadi. Walaupun di sini sebetulnya ada potensi head and shoulder secara weekly, tetapi belum terkonfirmasi karena dia belum breakout neckline-nya, apalagi minggu lalu ditutup dengan candle yang hijau seperti ini, seperti candle long bullish ya, di mana shadow-nya itu tipis. Sehingga secara psikologi ini kekuatan buyer ini sangat dominan sekali. Nah, kita turunkan ke D1, sebetulnya, sorry itu tadi D1, kita sekarang turunkan ke H4. Sama saja, ini juga kalau kita perhatikan, sekarang kita masuk ke Euro USD, maaf, tadi dolar indeks ya, kesimpulannya dolar indeks masih berpotensi untuk menguat. Sekarang masuk ke Euro USD, langsung saja untuk menghemat waktu kita ke daily-nya. Kita perhatikan di hari terakhir market Jumat kemarin itu candle-nya ini merah, ini lebih ke long bearish ya. Cenderungan untuk turunnya juga tetap kuat, sementara trennya juga mendukung bahwa kalau kita perhatikan puncak-puncaknya dan lembah-lembahnya juga semakin menurun. Dan kalau kita bicara teori Wyckoff, ini spring ini hanya merupakan sebuah tanda tanya dulu, belum kepastian, selama dia belum membentuk tren yang, belum membentuk puncak yang lebih tinggi sebagai pembalikan tren atau closing candle-nya di atas ini. Nah, sekarang lanjut saja kita H4. Minggu lalu saya memberikan forecast kita akan sell jika memasuki area sini. Dan ternyata dia turun walaupun tidak mencapai area sini. Kenapa? Karena range Euro USD minggu lalu itu sangat kecil. Kalau kita perhatikan, range Euro USD itu kan 150 pip mingguannya. Dari mulai harga tertinggi ke terendah atau terendah ke tertinggi. Tetapi minggu lalu hanya bergerak 117 pip. Hanya 76% dari rata-ratanya. Makanya sebetulnya pergerakan Euro USD minggu lalu tidak terlalu fluktuatif. Hanya
range-nya kecil 117 pip saja, dan saya tetap patokan range 150 pip di sini untuk kita menyusun strategi bagaimana entry di minggu yang baru ini. Ini tetap saya taruh di sini ya. Nah, rencana untuk trading sama saja sebetulnya dengan minggu lalu, di mana kita akan mengincar posisi sell di area sini. Alasannya karena ada potensi terjadi double atau triple top. Kemudian juga kalau kita lihat di weekly, ini sebetulnya ada sebuah trend line, dan ini juga menjadi sebuah resistance yang cukup kuat. Oke, kita buat saja mappingnya kira-kira seperti ini. Nah, oke, kira-kira seperti ini. Dan kalau memang dia memenuhi range-nya, dan ternyata memang setelah dia naik sampai ke sini bounce, itu ada potensi jika dilihat pergerakan rata-ratanya 150-an pip bisa sampai ke sini. Sekali lagi, pergerakan rata-rata itu bukan merupakan sebuah kepastian ya, karena itu merupakan nilai rata-rata. Selanjutnya, untuk lebih persisnya dan spesial kali ini, saya akan memberikan signal dalam bentuk sell limit. Tetapi, saya berharap Anda membaca warning dari saya dulu. Yang pertama, bahwa segala kerugian dan keuntungan akibat mengikuti signal adalah ditanggung dan dinikmati. Jadi, kerugian Anda tanggung, keuntungan Anda nikmati sendiri. Dan setiap entry itu dua posisi, per lotnya 0,01 per 1000 dengan RR posisi 1, 1 banding 1, posisi 2, 1 banding 2, atau 1 banding 3 tergantung support and resistance. Mulai dari lot sekali lagi 0,01 per 1000 diuji dulu, baru nanti kalau misalkan equity Anda sudah naik di dalam mengikuti signal, Anda bisa 0,02, 0,03, bahkan sampai 0,1 per 1000. Jadi 0,01 itu bukan sekarang dan selama-lamanya. Mari melakukan trading yang aman, nyaman, menguntungkan, atau trading tenang-senang. Dan kalau Anda mau tahu lebih detail mengenai signal, Anda bisa join di channel khusus gratis premium. Ini nanti ada di sini. Dan jika Anda berminat, Anda bisa WA saya 0811992989. Oke, langsung tajam saja. Kira-kira sell limit yang saya rencanakan di mana? Tetapi saya juga perlu informasikan sell limit ini bisa saja tiba-tiba diedit. Namanya juga kita menawar. Dan dalam melakukan proses penawaran, kita bisa saja menaikkan penawaran kita di dalam sell limit jika ternyata kita temukan kenaikannya sangat kencang. Saya pakai tools ini aja, kira-kira nanti sell-nya di sini. Nah, ini ya. 1.1413, ini sell limit. 1.1413. Oke, nah ini 14.13 sell limit. Kemudian SL-nya cukup 40 pip saja, kita pakai tools yang ini. Ini sekitar 40 pip saja. Nah, ini. Nah, ini sekitar sini ya. Kemudian TP-nya bisa sekitar sini. TP-nya itu sampai ke 120, berarti sekitar 1 banding 3. Jangan lupa tadi saya katakan dua posisi, masing-masing 0,01 per 1000 dolar. Posisi pertama, SL-nya 40 pip dari 1.1413, TP-nya 40 pip. Posisi kedua, lot-nya sama, SL-nya 40 pip sama,
TP-nya 120 pip. Karena potensi itu ada. Nanti kalau misalkan posisi 1 kena TP, itu saya sebut sebagai take profit minimum, RR-nya 1 banding 1, Anda geser SL posisi 2 menjadi SL plus 1. Jadi misalkan kalau entry-nya 14-13, SL-nya itu nanti sekitar 14-12. Sehingga kalaupun kena SL di posisi 2, Anda tetap profit. Dan kalau memang dia terus turun sampai misalkan 80 pip, maka setiap penurunan 40 pip, Anda geser SL-nya naikkan 40 pip. Sekali lagi, tradinglah dengan bijak, jangan hajar-hajaran lot, dalam tanda kutip. Sekian, terima kasih. Semoga analisa pergerakan market mingguan atau forecast plus spesial ini signal sell limit bisa Anda ikuti dengan smart tentunya. Salam trading tenang-senang, Nofri Simanjuntak.